dalam ucapan saya tadi yang sedari dah dengar pun, saya menekankan concern saya bahawa proses pemulihan negara kita ni masih lambat, macam tak ada satu kesedaran pihak kerajaan, a sense of urgency. Kerana saya telah nyatakan juga dalam ucapan saya, mereka yang telah terkesan baik dalam kategori BM40 ataupun B40 ni, kalau ikut data yang saya telah kemukakan tadi, amat besar peratusan masuk dalam kategori B60 daripada B40 itu ramai. Yang saya sebutkan ketua isi rumah, bukan bilangan itu. Kalau ketua isi rumah, satu keluarga average 4 ke 5 orang, dia berjuta bilangan yang sudah jatuh ke satu paras miskin ataupun miskin tegar. Saya nak bagi fokus itu, kerana kalau daripada 10 orang, bermakna 6 orang tu dah masuk dalam kategori itu. Kita ada sejumlah berapa puluh juta, 30 juta penduduk. So you can imagine dia punya situasi dia agak begitu mendesak. Jadi sebab itu tadi saya telah mencadangkan supaya apapun kita kena bertindak lebih segera. Kerajaan mesti ambil satu langkah. Of course situasi sekarang ni tak tentu lagi lah, kerana pilihan raya akan diadakan. Tapi sesiapa saja yang mentadbirkan negara, this is number one priority. Saya tak nak masuk politik tu, tapi itu priority yang pertama. Bagaimana dalam keadaan keterbatasan dari segi sumber keuangan ke tenaga manusia, fokus itu di situ. Kerana kalau tidak ambil langkah cepat, dia bila dah rentan tu, makin lama tambat bantuan sampai, dia akan cepat kualiti dan taraf hidup dia akan merosot. Kesan pada lain-lain sektor sosial terutamanya akan lebih nyata. Umpama kalau keluarga tu dulunya dia M40 jatuh kepada B60, jadi keupayaan mereka sudah kurang. Dengan harga barang makanan dan inflasi yang meningkat, ini akan membebankan. Maka dengan sebab itu kualiti hidup akan terjejas, dan mungkin dengan sebab itu anak-anak mereka yang patutnya ke sekolah tidak ke sekolah, ataupun anak mereka yang nak ambil peperiksaan dia tinggalkan itu saja. Saya ada menerima kes laporan yang menyatakan beberapa sekolah di mana patutnya anak-anak di kampung ni mengambil SPM, mereka tak ambil SPM. This is something very concerning. Apa sebab begitu? Kerana keluarga mereka sudah tidak ada keupayaan. Dan kalau bilangan tu agak ramai, ini membawa kesan besar pada masa hadapan. Itu satulah. Sebab tu kita sebutkan tadi bukan soal pemulihan ekonomi saja, pemulihan negara. Terutama sektor ekonomi, sosial, pendidikan, ini akan kaitan termasuk kesihatan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita anjurkan seminar ini supaya semua pakar yang ada dalam Dewan tadi boleh bincang dan membuat cadangan-cadangan yang konkret, bawa kepada Sekretariat Majlis Pemulihan Negara ataupun MASA. Nanti kita akan meneliti dan cara bagaimana dia nak dilaksanakan. Bukan oleh kita, oleh pihak-pihak agensi, oleh kementerian, oleh kerajaan yang bertanggungjawab.